Ya. Jalan. Oh, ada dari kecil tuh mbaknya. Hi, mbaknya cakep. Yes, gas lagi. Mantap. Aduh. Hei, kirain cewek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fajal Ahmad Tufrak. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga berbaik, kabar sehat buat kalian semuanya yang ada di dunia nyata, dunia maya, alam dunia, alam gaib, alam semesta, dalam alam alam seisinya. Oke, dalam video kali ini aku akan mencoba untuk menghibur kalian semuanya. Meskipun video ini tidak lucu dan redang andu, semoga anda terhibur dan tidak kabur. Kalau kabur saya kerja sampai kubur. Buat kalian semuanya, sebelum melanjutkan video ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe, karena itu sangat membantu buat channel pemula seperti saya. Iya. Oh, lanjut lagi ya, kita pasukan jok berdebu. Pasukan jok berdebu. Oke, di video kali ini aku dibonceng masih dengan si OCH Excellent, karena aku tuh suka membonceng gitu ya. Ngapa motor sendiri jadinya bonceng dah. Kita masih melanjutkan perjalanan lagi, mau ke pantai, tapi nggak tahu pantai mana. Kata Bang Bowo sih dari sini nggak nyampe setengah jam ya, nggak nyampe sejam gitu ya. Yang pastinya ya mungkin rada deket-deket gitu ya. Banyak banget nih guys, ternyata setelah dikumpul-kumpulin ternyata luar biasa banyaknya ya. Sudah, selamat tinggal. Kita memasuki perbatasan ya guys ya. Masuki perbatasan. Yuk, gas. Ada cewek-cewek guys. Tadi lewat sini gak sih ya? Aku lupa tadi, oh pemandangannya bagus nih guys. Di jalannya jalan lurus terus banyak pohon-pohonnya nih, asik banget nih ya. No. Oh, ada timbunan material, iya siap. Oh. Apa ya lewat sini tadi ya? Kayaknya enggak deh. Pemandangannya indah sekali ya guys. aduh. Dan ini mungkin udah lewatin sempor kali ya. Tujuan mau TK kebanyakan. Oh, namanya desa kebanyakan. Bener apa enggak ya tadi tuh? Namanya desa kebanyakan katanya. Tapi nggak tahu juga itu bener apa enggak ya desa kebanyakan. Nah ini Purbowangi, Katarak Center, no Purbowangi. Udah nyampe Purbowangi ternyata guys. Kadang nggak tahu dari sini jadi ya bingung ya. aduh. Yang penting kita jalanin aja dulu ya. Mau melihat-lihat pemandangan indah sekali. Banyak sekali yang pada ikut beneran ya Allah, ya Allah. Ini mah bener-bener mantap gitu ya, sumbernya mantap ini. Awal Igar. Mereka masih pada di belakang, sebagian juga ada di depan. Tadi aku di tengah-tengah nih. Kita katanya mau ke pantai mana ya tadi ya, lupa aku. Pantai Lumut apa Pantai Luput ya? Gue jedotin lo. Terminal bus Gombong. Wah, ini udah di terminal bus Gombong tuh. Ke pantai Luput gitu. Luput kali ya. Ya pokoknya itu dah. Pantai Luput apa Pantai Lumut lah. Buat kalian semuanya yang tahu, tolong dijelaskan di sini ya. Karena saya lupa tadi kasih tahu sama si siapa itu. Lah sih. Duh. Si Tuying dikasih tahu sama si Tuying tapi lupa namanya Pantai Luput apa Luput apa gitu loh ya. Oh, Purworejo, Yogyakarta, Puriang, Petanahan, asik. Kita kemana berarti kita ini? Kita ngambil kemana? Oh, kita ngambil ke kanan. Ke tangan, pantainya mungkin ke kanan kali ya. Yang bener yang mana nih, woi? Bodo amat, ah.
pemandangannya mantep banget. Kayaknya kita udah mulai memasuki ya, memasuki daerah pantai apa bukan dia ini ya, kayaknya belum ya, masih jauh apa ya. Saya bertanya-tanya nih. Anginnya gede banget nih. Udah jalannya lurus, anginnya gede banget ya. Yang lain pada kemana sih? Wah, lurus banget perjalanannya guys, mantep banget. Di pinggir-pinggirnya juga ada sawah banyak banget noh. Banyak pohon-pohon. Tapi nggak tahu pantainya sebelah mana ya, dari tadi kok nyampe-nyampe ya, wo. Iya. Katanya deket, ala bohong deketnya. Ala. RSU Purwogondo, ya, masjidnya bagus banget nih masjid ini, bercorak-corak ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya guys ya, lanjutkan perjalanan tadi habis dari mana itu, mau ke pantai gitu ya. Katanya mau ke pantai, wow, ini udah di pantainya apa belum nih? Oh, udah banjir kayak gini nih, wow, udah banjir nih guys di sini guys. Jadi apa nggak kelelep gitu ya? No. Ini kalau misalnya hujan 5 jam aja udah kelelep kali ya. Soalnya nah, udah dingin banget ini di pinggiran laut apa gimana ini, nggak tahu juga ya. Airnya udah pada mau naik. Beneran ini kalau hujan aja gitu ya. Kayaknya naik di airnya deh. Soalnya udah hampir rata sama ini, sama jalan udah hampir rata noh. Lautannya, airnya udah hampir rata sama berjalan. Selamat jalan desa Kalipurwo. Oh ini udah di Kalipurwo guys. Wah, no kan beneran masuk airnya. Bener-bener dah. Di sini mah hujan banjir ya kayaknya nih. Ya wo. Ini airnya ya, rumahnya ya. Kalau misalnya hujan ya takutnya kebanjiran ya. Udah dikelilingi air rumahnya. Karena udah hampir penuh noh. Selokan-selokan juga penuh noh. Got. Terus apa ini? Apa dudu. Woi. Ini pinggir-pinggirannya juga air semua, astagfirullahaladzim. Oh. Air semua pinggir-pinggirannya ya. Ini padahal belum sampai pantainya ya, udah dikelilingi air nih. Wow, anginnya gede banget. Wow. No, ada beberapa. Oh, airnya. airnya pada muncrat no. Wah, naik ke jalan beneran kan? Airnya naik ke jalan ini di sini. Kalau di sana dia belum naik, kalau di sini udah naik no. Airnya udah tinggi banget. No. Wah. Jadi di sini kalau misalnya mau bikin rumah harus ditimbun tanah dulu kayaknya deh, biar nggak naik airnya ya. Ya bingung ini kalau mau dibikin sawah juga ya, soalnya airnya ngendung terus begitu. Airnya banyak banget ya, oh. Menakutkan ini ya, kalau misalnya udan seharian juga bisa naik ini air. Ini belum aja hujan aja udah dikelilingi air. Wah, ada cewek-cewek guys. Hai cewek. Gas. Ya Allah, lautan ini mah. Ini belum sampai lautannya udah kayak lautan beneran ya guys ya. Penuh dengan air. Hai. Malu ya. Malu katanya ceweknya. Malu.
Ceweknya malu. Ceweknya malu divideoin. Wah 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 wah. Bendungan apa ya, lautannya tinggi banget ya, wah. Budak sih lautannya ya, budak-budak kayak banyak sawah kayak gue ya. Aduh, aduh. Lautannya budak kayak gue ya, wah. Hey. Harus naik semua ke jalan ya, wah. Aduh, kita jalan di atas lautan. Anjay. Ya udah kelilingi air kita mah. Yey, banjir. Banjir, guys. Ini udah masukkan lautan belum sih ya? Apa baru masuk rawa gitu ya? Soalnya itu lautannya coklat ya. Lautannya coklat lagi. Airnya coklat apa habis hujan apa gimana, enggak tahu juga itu. Kita keliling-keliling pinggir air. Keliling pinggir lautan bukan sih ya. Kalau lautan bukan, tapi pinggir air gitu ya. Wow 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 wow. Lanjut. Anginnya gede banget. Wow. No, oh, kita udah ngelewatin jembatan. Enggak tahu nama jembatan apa, yang pasti jembatan aja ya. Jembatan. Eh, cewek. Wow. Kayaknya masih jauh ya. Dari tadi kok enggak nyampe-nyampe nih lautannya. Aduh, pantainya enggak nyampe-nyampe dari tadi, Bang Bang, Bang Bang. Bangkong banget ini ya. Masih banyak juga itu yang di belakang, belum ke depan semua ya. Oh, pemandangannya ya Allah, ini mah enggak bohong ya. Mantep banget, wey. Jos, 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 jos. Pokoknya jos ini. Jos kandos, jos kandos. Dikelilingi air. Kiri-kiri, kiri lagi, kanan, puring petahanam. Oh, kira ke kanan, 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 kanan. Kita muterin lautan aja kali ya, muterin lautan lagi jadi salah ngomong kan. Wih, si Parmin muterin apa ini, muterin air ya, dikelilingin air soalnya. Mana anginnya kenceng banget lagi. Mantep 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 mantep. No. Nah, kalau di depan mantep banget. Ini udah tampol-tampolin. Perjalanannya masih lurus terus, guys. Nggak tahu kapan sampainya ini. Aduh, aduh, aduh. Dari tadi ya, nggak nyampe-nyampe. Dasar Bambang lah. Katanya cuma setengah jam sampai satu jam gitu ya. Ternyata udah hampir satu jam lebih ini ya. Belum sampai-sampai. Ke pantai. Pantai apa tadi? Lupa. Luput ya, pokoknya itu dah. Wuh, rame banget tuh, banyak banget. Banyak banget. Sialtap kebangetan tuh, gak mau maju tuh Sialtap, pengennya dari kamera terus. Maju! Oh, Suparmin. Sialtap kuntit aja di belakang, gak mau maju Sialtap lah. Gue jedotin lo! Ayung. Kelakuan, ayung. Hei! Aduh, cewek tadi. Cewek. Kejar. Mbak,
sini dong, Mbak. Huh? Hei, mau kemana? Aduh.